Heading out on our own with our hope in the clouds, and we're starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running, nothing in our way, and we got no reason. Terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Rutan Tanah Grogot, mitra kerja saya, Kasubsi Pengelolaan, Kasubsi Yanta, KKPR, dan staf yang telah luar biasa mendukung saya sehingga pelaksanaan tugas saya berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah memberitakan segala hal terkait dengan Rutan Tanah Grogot. Terima kasih Bang Dwi dan rekan-rekan sekalian. Kemudian berikutnya saya mohon dibukakan pintu maaf karena saya yakin saya tidak luput dari segala kesalahan. Oleh karena itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas salah dan hilaf saya, baik disengaja maupun tidak, baik saya pribadi, istri dan keluarga. Selanjutnya saya mohon pamit dan mohon doa restu untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru sebagai Kepala Lapas Kelas 2B Pangkalan Bun. Semoga saya dapat melaksanakan tugas dengan baik, dimudahkan, dilancarkan, dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Saya berasal dari Jawa, Pak, dari Jawa Timur, tepatnya di Blitar. Penugasan terakhir kami sebelum di sini, sebelumnya di Maluku. Saya pernah bertemu juga dengan Pak Doni satu frame di Jakarta saat itu. Kemudian Tuhan memberikan amanah dapat berjumpa lagi, namun memang harus meneruskan tugas dan tanggung jawab program-program yang sudah berjalan dari Bapak Doni. Sepintas telah kita sama-sama saksikan betapa luar biasanya pengabdian Pak Doni selama hampir 2 tahun sudah banyak memberikan perubahan. Minimal saya bisa mempertahankan apa yang sudah ada dan sudah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Bapak Doni Hendriansa. Tugas Bayu di Grogot ini, mudah-mudahan dalam setiap langkah kita selalu diberikan kemudahan oleh Sang Khalik kita dan tidak ada permasalahan yang kita temui, sehingga keberadaan kita di sini memberikan manfaat yang besar, memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Provinsi Kaltim, mobil khusus masyarakat Kabupaten Paser Tanah Grogot ini. Demikian lebih kurang kami mohon maaf, kami akhiri dengan bila sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Starting to see that we're onto something, feel it coming.